makan sate dulu teman-teman ya. Sate di yang jualan di depan rumah Ibu Nia Kurniasari ini. Bangkunya juga sudah panjang nih teman-teman. Mantap ini. Makan sate dulu. Ini semua nih. Dari mau nih? Dari Pekumbuah kami. Pekumbuah. Banyak para rombongan. Banyak. Para rombongan nih. Siap para wisata. Oh, wisata berapa orang sih? 30. Oh, 30 lah. Itu mah yang lain nih di makam. Ada yang di makam, ada yang upaya mencalak kan kayaknya membunuh. Oh iya iya ke TKP. TKP, TKP 8 itu yang banyak. Oh, TKP 8. Iya, di tempat yang mengubuan itu mah. Saya ngurangnya sebanta di penjaranya ya, 15 tahun ceritanya. Iya, lu kan sidang putih lu. Masih ya lu, masih ayo, sidang lu lu lah. Oh, orang di kuburan tadi mah dia tahu. Dah, lu lah. Es, ini kue kepo nih. Sirup marjan. Sirup marjan. Oh, merah. Kok TS? TS lah nih TS. Makan, pulang. Dani. Kita makan sate dulu teman-teman. Ayo. Kami tapi. Nah teman-teman, sekarang Ibu Salmida bersama Rasa, dibantu Rasa, sudah pindah ya teman-teman. Biasanya di samping rumah, sekarang sudah pindah ya ke sini teman-teman. Jadi para pedagang sudah rapi ya sekarang. Ini masih banyak orang ya, sama Ibu Salmida sama Rasa. Nah ini ini kalau minum TS ini juga ada nih, cendol apa? Si Umarjan si merah ini sama Ibu siapa namanya nih? Unilena. Ah, Unilena. Jambi hadir, terima kasih Jambi. Batam, terima kasih Batam ya. Nah ibu-ibu, rombongan ibu-ibu dari Payakumbuh ya, udah campur ya teman-teman. Cukup rame dari dalam rumah tadi ya teman-teman ya, kemungkinan akan menuju ke makam ya. Utai, terima kasih. Kuala Tumpah Jambi Batam Oku Selatan, terima kasih sudah hadir. Ya nanti sebentar lagi kita akan ke makam teman. Bandung, terima kasih Bandung hadir, Lubuk Linggau hadir, ya seluruh Indonesia. Terima kasih sudah hadir teman-teman semuanya, ibu-ibu bapak-bapak yang selalu setia menonton perkembangan dari rumah di rumahnya Kurniasari, rumah rumah ini selalu ramai ya teman-teman. Dari Sabah hadir, terima kasih. Makassar. Ini ramai sekali teman-teman. Para pedagang ketibaan rezeki, apalagi hari Minggu sangat antri sekali. Ramai ini teman-teman. Kan baru. Nah ini Kifli. Wih, laris manis nih. Wah, laris manis.
Riko sini, Riko video. Oh iya ya. Dah, aman tuh. Sedang ambil video lu. Nah ini sate. Ah, mau sate gue nih. Ada mau sate aku. Satenya sate ini Pak, mereknya tangga Pak. Apa? Sate ini namanya Pak. Sate ini. Sate ini. Sate ini. Dia nggak ada mereknya, kacanya pecah kemarin nih, panas-panas satenya teman. Wow, mantap ini. Satenya panas-panas kuahnya. Kacanya pecah, bilang nama ini. Eh, rame sekali teman-teman. Kita tadi barusan siap makan sate. Jadi kalau lapar para pelayat, para pengunjung tidak perlu keluar lagi. Di sini lengkap semuanya. Ada sate, minuman, gorengan. Bandung. Ya kita coba akan ke makam ya, teman-teman. Sekitar jam 1 lewat 5 menit ya, teman-teman. Terpantau makin ramai. Iya. Wala badan lot. Nah, ini bertemu dengan salah seorang subscriber Minangis ya dari Kota Padang. Di mana tinggal di Padang dah? Di Gor. Di Gor juga Salim. Oh, petang ambil video situ mah di Gor. Update apa tuh? Update lapangan. Oh, pamula. Pamula ya. Oh. Ada latihan ya, semen Padang petang. Iya. 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 Kan di Priaman kan tuh? Iya. Ini rasa lagi makan nasi bungkus. Iya lanjut. Nah ini antara ibu-ibu yang baru datang ya. Di sana juga banyak teman-teman menuju ke TKP ya sepertinya. Coba kita spill di dalam rumah. Dari mana, Bu? Dari Cicincin. Dari Bualu. Oh, beda-beda tipis. Beda-beda tipis. Padang Pariaman. Ya, sama-sama Padang Pariaman. Satu. Tiga, mana senyumannya? Satu, dua, tiga. Nah, satu, dua, tiga. Waduh. Ini nih Bu Mita, ya, sehat. Berarti Bu Mita. Iya. Seorang sah. Seorang sama Pak kan? Iya iya. Satu, dua, tiga. Ulang lagi, 1, 2, 3. Kayak bebas, 1, 2, 3. Ya teman-teman, kita sampai di makam lagi. Jam 1 kurang 15 ya teman-teman. Nah ini kita lihat rombongan ibu-ibu yasinan dari Bawan Batu Sangkar ya. Thank you.
ya makamnya ya sampai sekarang masih harum ya teman-teman, masih terasa. Jadi kan tempat wisata religi ya, sepertinya kedepannya kemungkinan teman-teman karena sudah dibangun juga musola, musola Nia Kurniasari depan rumahnya. Ya orang Kutus dunia belum tahu informasinya, rencananya mau datang sini rame-rame tapi belum dapat infonya. Dan kita coba spill makam Nia Kurniasari. Sekarang jam 1 kurang 15 ya, mungkin sudah mau masuk sholat asar, jadi agak sepi teman-teman. Dan kambingnya juga tidak terlihat di sini. Tadi di belakang rumah di kandang ada satu kambing, yang tiga lagi kita tidak melihat teman-teman ya. Nah ini makamnya. Assalamualaikum. Wah banyak bungoy tinggi. Jangan nanti bungoynya. Iyuh. Mungkin itu kan. Agak tinggi ya. Nah ini makam Nia Kurniasari almarhumah, sudah cantik dikasih keramik granit ya. Menyumbang donaturnya dari Kabupaten Agam Sumatera Barat, sudah dipasang beberapa hari yang lalu. Kita lihat teman-teman ini, dan terlihat onggokan bunga yang sangat tinggi sekali di makam ini, dan masih terasa harum ya, masih terasa harum teman-teman, masih aroma harumnya, masya Allah ini. Sangat banyak sekali bunganya teman-teman, kita lihat karena setiap pengunjung, si pelayan yang datang membawa bunga ya teman-teman, cukup tinggi sekali sampai menutupi batu ya, sampai batu nisan. Nia Kurniasari binti Asri lahir 27 Februari 2006, wafat 6 September 2024. 6 September ya teman-teman, berarti pas hari kejadian ya teman-teman, Jumat. Wafatnya tanggal 6 September berarti pas hari Jumat. Nah ini kita harus hati-hati berjalan di sini teman-teman, karena kita lihat banyak sekali batu nisan, sepertinya kuburan yang sudah tidak dikenal lagi. Ini ada juga, ada tamu ini dari Payakumbuh ya teman-teman. Dari mana kadang? Payakumbuh. Bawan. Bawan Sangka. Enggak, Bawan Agam. Oh Agam ya, Bawan Agam. Kasih dah. Dari Agam, dari Bawan Agam ya teman-teman, Kabupaten Agam.